salah. Saya sangat salah dan saya sangat berdosa. Saya minta maaf. Lu buka aib sendiri. Bukan menurut gue bukan aib. Kenapa gue kontenin, kenapa gue ngomong. Istrinya datang ya pasti gue minta maaf. Dan minta maaf karena memang gue salah. Sejak itu gue juga langsung mau abis proyeknya jadi. Abis itu 3 bulan gue ngobrol, ngomongnya enak, apa segala macem. Nah dari situ gue cinta. Lama-lama lulus juga kan, tapi saya tahu saya dosa. Kamu sudah sejauh apa-apaan? Memang ada pernikahan kah? Mau ada pernikahan atau gue hampir nikah sama orang lain saat gue tinggalin dia. Terus gue pernah meninggalkan dia berkali kali dan dia juga pernah meninggalkan gue. Kita sama-sama tahu ini dari lingkaran setan. Jadi saya putuskan untuk saya kontenin aja biar tidak ada jalan bagi kita untuk kembali. Karena selama ini kan putusnya selalu baik-baik. Biar aja kita sekarang semuanya sama-sama sebel, sama-sama kesel, sama-sama benci, sama-sama enak deh ya. Tapi keluarga dari pihak sana dan istri itu tahu nggak sih hal-hal seperti ini? Saya kurang tahu ya, tapi kata dia sih tahu. Kalau misalkan nantinya suatu hari nanti si istri ini akan datang ke kakak untuk mengklarifikasi lah, kenapa sih harus melakukan itu? Kamu sendiri gimana? Saya kan minta maaf. Saya salah. Saya sangat salah dan saya sangat berdosa. Saya minta maaf. Lu buka aib sendiri. Bukan menurut gue bukan aib. Kenapa gue kontenin, kenapa gue ngomong. Itu ya biar orang-orang bisa jadi pelajaran gimana cara memutuskan lingkaran setan dan tahu ini tuh adalah dosa. Makanya gue minta Pak Gilbert pun mendoakan gue di situ biar menjadi berkat buat orang lain. Dan kalau misalkan itu gua, kalau itu aib adalah gua diem-diem tetap menjalankan di belakangnya, itu baru namanya aib. Istrinya datang ya pasti gua minta maaf dan minta maaf karena memang gua salah dan mau gua kontenin kalau datang.